Oh itu Bang Ajar, apa ini kayaknya? Coba. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan Mas siapa nih? Heri. Mas Heri. Mantap, mantap, mantap. Lagi bersihin gul, itu bersihin pohon pelindung yang ditebang itu tadi. Dimana? Di kebun. Belakang sini. Mau belakang sini. Mau ke kebun. Boleh. Kita ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Ayo. Monggo. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Bang Ancer Warna. Mantap. Oke teman-teman, selamat siang. Edisi hari Jumat berkah ini. Kedatangan tamu Mas Heri dari Adira. Oke, jadi Mas Heri ya? Ya, Heri. Mas Heri ini main penasaran, pengen lihat kebun Bang Ancer yang masih jelek ini. Nah, tadi kita udah ngobrol di rumah sedikit-sedikit masalah kopi, pengenalan ya, cara perawatan segala macam. Dan sekarang kita lihat keadaan di lapangan gitu. Nah ini masih di atas. Monggo silakan dilihat-lihat. Sambil ya ngobrol aja, ngalir aja. Mantap. Jadi Mam, ini mau belajar ini kayak penganyar nih. Iya. Karena kopinya juga sama. Nah ini tunas ranting ini. Banyak ini tunas-tunasnya. Sari ini ya. Iya, tugu sari yang itu. Ini klon apa ini? Cipto. Cipto. Baru itu kemarin bulan 11 kampungnya. Cipto ya. Cipto. Ini yang baru, nanti ada yang udah lumayan buahnya kelihatan. Bawahnya semua Liberica nih. Oh, yang ini Robusta. Robusta. Nah, ini 4 tahun baru bisa disambung. 4 tahun ya. Ini bibit cabutan. Oh ya. Tidak polybag. Ya polybag, kalau polybag ya 2 tahun udah bisa disambung. Kalau ini cabutan waktu itu awalnya ngambil di bawah, karena awal dulu kan belum tergiat untuk melakukan pembibitan. Jadi yang ada ditanam. Nah ini yang semua yang kecil-kecil ini yang cabutan. Karena prosesnya agak lama dikit. Tapi alhamdulillah kita bisa dari sini lah kita belajar kan gitu. Nah ini yang udah ketata. Nah ini Liberica. Yang atas B1 semua. Semua. Nah ini tugu sari. Mantap kalau udah B1 semua belajar semua. Gitu. Udah ketata ini. Nanti yang ini dibuang yang bawah. Nah, pasti ini nanti dibuang. B1 ini terus B2. Turun ke bawah. Posisinya kayak gini lagi nanti. Ya. Nanti di atas jambul gitu. Kalau sekarang ini keadaan seperti ini paling untuk penyimpanan bahannya sedikit. Karena ya. Semuanya B1. Ya. Nanti setelah B1 ini dipetik kan nanti ada as baru di situ. Nah, as baru itu bisa keluar tunas di situ. Kalau ini susah. Gitu. Walaupun toh dia keluar ya keluarnya di ujung gitu. Di ujung ya. Tetap kita buang kalau di ujung. Jadi penyimpanannya dikit ya. Sedikit. Dua ini ya. Nah, kita keliling nih. Podo wae Mas keliling coba. Dari lihat ininya aja udah kelihatan enak. Iya. Apalagi kalau udah gede ini. Enggak, ini masih mau banyak dia keluar bahan. Ya, bahannya banyak. Jos. Tendos. Masih jelek semuanya. Tapi dan tertata kok. Tugu sari, bang. Iya, tugu sari. Satu, raja semua. Nanti dia mekar di B2 biasanya. Tapi udah ada juga yang kalau sekarang. Raja semua kayak gini agak ini ya, kurang ya dari tim banyak di satu ya. Iya. Dua kinjar lebih nggak ini Mas kira-kira? Kira-kira. Menurut Mas? Kalau dompolannya bisa penuh semua, bisa dugikan. Kita dokumentasikan terus ini nanti dompolannya untuk pertumbuhannya nih. Ini kalau dihitung itu cuma berapa ranting ini? Banyak ini Mas. Kalau ngelihatnya kan dibanding kayak yang lain itu kan udah penuh banyak tuh. Maka dia ini kan pendek. Iya. Karena bukan raja. Iya. Kalau ini saya ngelihat raja semua. Gitu.
Itu juga sama yang itu. Kalau yang itu masih mau keluar tunas dia. Karena banyak ruang dia, banyak yang habis B1 juga, lanjut B2. Kalau yang ini kan hampir rata B1 dan itu. Oh iya. Nah, ini masih keluar karena ada bekas yang B1 kemarin. Tunas-tunasnya tumbuh. Buah-buahnya. Iya, mau ganti. Itu super waspada, cuman ketinggian semakin tinggi semakin tinggi, ha. Nah, ini saya ingon tunas kok ada. Ini semut, dia makan semut ya. Oh iya. Ya nanti bisa disambung-sambung dari sini enggak apa-apa. Ini sebelumnya udah juga arabika tapi. Oh, ini sambungan hitam. Tapi jelek. Cari tunas. Pinggir-pinggir aja dulu, nanti kita turun ke bawah nganterin minum dulu. Itu Jember. Jember ya. Ini Jember ini. Atasnya Cipto. Oh. Atasnya Tugu Sari. Tingkat. Kemarin di sini rimbun luar biasa. Yang gimana? Ini di sini lingkungan sini nih rimbun. Ini pengurangan terus ini. Di sini nih. Berapa puluh tahun ini batang ini? Saya rasa ini dari tahun 90 udah ada ini. Soalnya tetangga ini awal buka itu tahun 8 berapa ya? Ya pokoknya kisaran tahun 80. Ini lokal ini ya? Iya, lokal. Iya. Itu Cipto. Bawahnya itu Arsat. Ini ya. Mantap. Hampir sama. Semua batang. Itu Imam yang atas, cuman kuning dia, nggak tahu kenapa itu. Udah minta makan. Imam, klan Imam. Gimana buahnya itu? Buahnya mantap. Bahannya cuma satu nih. Belum keluar, nanti keluar. Barengan ini ya. Ini ada satu di sini. Oh iya. Udah mulai keluar di sini, iya. Udah. Ini mata kecil nih. Oh iya. Ini nanti muncul juga. Nanti keluar tuh itu ujung keluar. Tapi kalau itu nggak diingon, kalau yang ujung itu. Ini cuma 4 ranting. 4 ranting. Itu kalau dihitung kan berapa ranting juga jadi. Itu yang bikin mantap. Kalau kayak gini mudah ngitungnya mas. Tinggal dihitung rantingnya aja. Kalau rantingnya udah mencapai 10 dompol ya kita hitung rantingnya. Jangan rajanya. Ya kalau raja itu kan. Ya dari ranting awal nyampe ranting ujung itu nyampe ujung yang awal berapa dompol nanti yang ujung berapa dompol nanti kita hitung keseluruhan ketemunya berapa gitu. Mudah. Kalau nyampe 200 dompol ya berarti 2 kilo. Gitu. Nah, artinya kalau 200 dompol 2 kilo itu berarti per dompolnya harus mencapai 40. 40 buah gitu, buah ceri. Kalau kurang dari itu ya enggak nyampe 2 kilo. 2000 aja udah 4 ton. Ya. Ini pengurang ngelinya enak. Bikinnya yang susah. Prosesnya yang susah. Enggak susah sih. Malah agak-agak lama. Agak lama. Itu lokal, Mas. Induknya yang atas. Tuh, lancuran itu. Itu 46. Di sana dulunya saya dapat itu dikasih nama julukan 46. Opat genep sebenarnya itu kan bahasa Sunda di sana itu. Di Jawa. Tanjung Kurung. Oh, kopi ini 4 genep, bilangnya sono 4 genep. Tapi dia enak loh, malah enggak buang ini daun. Turun sendiri daunnya. Ya, yang banyak klon kayak gini itu di Ranau. Ranau. Lombok Seminung. Oh iya, saya perhatiin yang model daunnya kuning-kuning itu. Iya. Ini Lombok Seminung. Tapi kan iklim di sini sampai di sana beda. Tidak. Makanya kan kadang cari yang di sana sama sini sesuai nggak kan? Iya. Di sini pas ya. Oh itu bangannya apa ya? Coba. Saya ngikutin aja pokoknya. Nah itu
dari kemarin saya perhatiin beda sama yang lain. Ini saya dulu kemarin itu ambil bibit dari Liwa. Waktu kunjungan ke Pak Zulkifli. Nggak tahu namanya ya, kita ya mungkin nanti kita kasih nama Pak Zulkifli aja. Lihatnya buahnya banyak, bisa besar nih. Ya. Iya besar ya. Dari sini kelihatan ya. Tidak lah jalannya tuh. Ini tuh cari. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sambungan. Gede-gedenya nih. Buahnya. Tinggal kita atur ulang lagi nanti. Baru pertama kali buah. Iya, pertama buah kemarin sambungan bulan 3. Ya benar. Bulan 3. Kebetulan ketemu yang subur, seger. Bagus pertumbuhannya. Sama aja ya. Arsat. Arsat ya. Kalau Arsat lebih kecil ya. Lebih rapat dah. Rapat dan keunggulannya dia itu mudah keluar bahan. Keunggulannya. Ini kan posisinya full nih. Buah ini kan full. Iya. Tapi di sana keluar tunas dia kan. Oh iya. Itu tunas itu positif bahan. Kalau itu buang, ya kita kecul maksudnya enggak bisa maksimal lagi. Turun. Tapi kalau kita lebih awal simpan tunas seperti itu, tahun depan ya bisa besar kemungkinan terjadi lagi keadaan seperti ini kan kita. Sama aja dia. Begitu pun yang itu. Itu buahnya luar biasa, Mas. Ini nanti bisa kayak turun. Iya. Ada tunasnya enggak itu, coba? Ada tunas enggak? Itu bahan. Si bahan juga kemarin Pak Alplan lihat ada. Nah, ini nih. Tuh. Iya, bahan. Terus yang ini. Mudah deh, walaupun full kayak gini mudah. Nah ini Mas, gimana kira-kira? Mantap ini. Butirnya kayak gini nanti. Gak bisa masuk ini jarinya nanti. Enggak, ini kalau udah gede rapat. Ini kayak yang asal-asal sebelumnya masuk kemarin itu. Jaranya cuma berapa? Ini kalau udah gede penuh nih, mepet. Ini Cipto. Oh Cipto ini. Baru tapi sambungan baru. Kok kayak ini Bang Anjar? Kayak apa? Kayak model kayak di Cenggiring apa? Cenggiring ya Cipto? Oh Cenggiring itu? Cipto. Ini dari Cenggiring? Sama sama yang di tempat Pak Zulkifli itu. Sama? Sama. Sama. Cipto itu. Pak Zulkifli itu punya, yang tenar di kebunnya dia itu punya dua klon. Cipto sama Jember. Pak Zulkifli dua. Ini salah satunya Cipta. Oke teman-teman, Mas nih keadaan kebunnya masih kayak gini, jelek. Jeleknya kayak gini, kalau bagus sih kayak mana? Iya, yang bawah Arsat, yang atas Cipto. Cuman kayak gitu pertumbuhan Cipto, tapi aja. Wah, bisa melihat nggak sedeng. Cipto kalau tempat Pak Zulkifli kecil buahnya. Di sini? Bagus. Kalau di sini teman yang lebih dulu nyambung kopi Cipto gede. Jadi kita jalan-jalan dulu ya. Iya, jalan. Cipto. Depannya Jember. Ini lebih dulu dia kembangnya. Jember nih. Lihat tuh kayak model kayak yang katanya orang Malang-Malang. Iya. Malang. Biasa disebut Malang, biasa disebut Jember. Gitu. Sama. Cuma sini di sini saya sebut Jember. Di Cenggiring pun Jember. Kalau di daerah Pangpangan Malang. Sekinco ya Malang. Oh. Podo wae. Tapi kalau yang belum tahu ya repot juga. Sama Malang ini. Itu lokal. Iya, beda. Beda. Ini kayak saya lihat daun lebar. Lebar daun lebar. Ini usianya 3 tahun. Dia terlambat pertumbuhan karena bawahnya juga enggak sehat tadinya. Kurang sehat bawahnya tadinya. Nah, di sini ada Mas yang udah di sortasi yang kemarin saya buat video. Tuh, apa kata Nuri? Sortasi kemarin saya. Kalau Mas nyimak ya
Ini keadaan batangnya, ini artisnya nih. Artisnya ini. Heeh. Nah ini. Oh iya. Ini keadaan buahnya. Buahnya yang B3 juga ada, toleransi kemarin enggak dibuang. Karena memancing tunas tumbuh. Walaupun toh nyatanya enggak tumbuh. Oh, sorry, ini kemarin pas syuting saya dokumentasi. Iya, maksudnya ada tunas di sini yang enggak produksi, enggak saya buang, enggak bawa gunting waktu itu. Terus yang monggo silakan Mas, saya yang itu satu lagi. Coba. Saya ini nih, ada di sini. Bukan. Ini. Nah, itu yang bawah dari mana dia tumbuhnya? Ada tunas apa bawahnya? Atasnya tunas. Nah. Ada bahan ini. Coba ayo Mas. Kita kerjain dulu pemirsa. Oke, wes. Nah, kebetulan bawa gunting. Apa kan? Iya, dan itu pun sakit. Enggak bagus. Kemarin waktu syuting itu enggak bawa gunting. Iya. Udah ada yang lebih sehat. Itu jambulnya. Nanti bulan 12 itu udah gede. Tetap masih ada yang mau tumbuh juga. Nanti pokoknya bulan 12 itu kita sortasi lagi. Kira-kira ada mau ngeluar, bakal keluar kembang ya, itu kita buang, harus kita buang. Enggak dipelihara nanti. Enggak, dibuang. Jauh itu. Enggak dibuang. Dibuang nanti. Dibuang. Bagio. Itu. Tiap bulan segini masih ada buah. Saya agak keringet ya, walaupun dia buah, dia buahnya bagus kok. Iya. Cuman nggak panjang. Nggak panjang rantingnya. Pendek. Ini buahnya. Wow. Rapat ini. Ini ya. Rapat. Diambil buahnya. Jadi. Saya udah punya kalau bagi ya. Kita kan ada yang pas buang kan? Iya. Ya ini keadaannya. Ya kita ke bawah itu. Habis itu nanti kita ke atas lagi. Kita ke gubuk kita. Dekat yang dekat gubuk kita sambil istirahat. Habis dipupuk ini. Habis dipupuk maksudnya habis dipupuk nanti mulai hijau lagi. Mana enggak panik ya? Toleransi. Enggak apa-apa. Nanti kita lanjutin yang ini. Heeh. Pengganti nanti ya dari yang lain. Kita dibuang. Nah, ya. Mau 3 mau 4 enggak masalah satu rumpun itu sebenarnya. Cuman ya skill kita harus emang benar-benar fungsi karena pengaturannya repot. Ya. Jangan sampai itu tumpang tindih, jangan bolak-balik, jangan tabrakan. Ingat pasti balik. Pasti itu dibuang kalau yang itu. Lepas ini. Ke sini belum ketunas ke sini. Masih sebelah sana yang ditunas. Daun lebar ya. Tapi kalau ketemu yang seger batang bawahnya yang sehat, ya bagus Mas. Dia nyampe berkinjar-kinjar itu. Harsat. Belum ada ya, nanti kita infoin bibitnya. Nah ini kemarin part 7. Tuh yang ono tuh, maaf, pakai tangan kiri. Oh ya. Ini ya. Kemarin saya lihat ada tunas balik di untuk RS itu yang mana? Mungkin ini. Part 8 yang ini. 8 ya. Ini ada nih. Maaf. Nah, ya. Ini yang balik mau untuk jadi RS. Betul. Nah, ini nah, jadi Mas Heri langsung ngelihat langsung ke lapangan. Nah, ini keadaannya nih. Enggak ngeliat di videonya aja. Enggak lihat di videonya aja, langsung lihat batangnya. Nah, ini. Nah, terus ada juga yang ketiga toleransi ya, nah. Terus ada yang ini. Nanti kan yang ini kan setelah panen nanti kan dibuang. Karena enggak ya setelah panen maksudnya. Oh, setelah panen. Dibuang ya. ada bahan di sana. Nah, dua. Nantinya. Itu yang sini, yang itu entres. Nah, yang ini enggak apa-apa, enggak kita pelihara. Nah, ke sini arahnya. Setelah nanti ini B1 selesai, nanti untuk pertumbuhan tanamannya kiri kanan dia.
Ya. Jadi dari sekarang kita udah punya gambaran ke depan. Gambaran ke depannya ya. Karena dia keluar terus itu kiri kanan dari sela-sela ini. Gak mungkin dia dari atas. Kecil kemungkinan. Kebanyakan kiri kanan. Contoh kayak yang itu. Iya betul. Kan kiri kanan. Dari ketiak-ketiak itu. Nah, jadi nanti biarkan ini mengarah ke sini, nanti dia keluar lagi, tunas kiri kanan. Ya, ya. Untuk yang ke sini mungkin nanti kita buang, untuk yang ke sini kita lanjutkan. Betul sama. Iya. Kira-kira begitu. Ya, ini agak berkurang termasuknya, Mas. Kemarin ya full luar biasa di ini. Tapi masih ada gitu. Artinya enggak azong, kebanyakan kan ya habis full itu habis. Kebanyakan dari habis. Habis. Iya. Kurangnya jauh. Kalau ini kan ya kalau 1 kilo 2 kilo ya masih mampu dia. Bagi bagi ya. Kita memperbaiki itulah bibit-bibit lah. Buat teman-teman yang mungkin di sana belum ada, ya coba-coba kirim-kirim dari sini kan, siapa tahu cocok di iklim sana. Dan itu bisa. Di sisi lain, selain bibit kita unggul kita kirim, di sisi lain membangkitkan semangat. Begitu. Yang tadi udah males-malesan. Penambahan saudara nanti. Penambahan saudara juga. Bisa. Saudara kita ada tuh di sana. Ya. Ya begitulah kira-kira. Bagio ini. Iya bagio bawah. Ini dari ranting juga. Dari ranting. Dari ranting. Iya. Ini bagio nih. Ada pentilnya. Satu, dua. 3, 4, 5. Ada 5 sambungan. Ya. 2, 3, 4, 5. Yang ini dari ranting. Yang itu dari tunas. Ini bagio. Bagio. Itu bukan ini. Komari. Oh, komari. Bagionya 4, 1 komari. Ya. Mungkin nanti yang tengah ini saya kurangin. Biar dapat sama-sama dapat ruang. Nah, itu tunas-tunasnya itu bahan lebih besar. Kalau dia ngambilnya semuanya itu etresnya itu bukan raja, bisa kemungkinan tumbuhnya raja gak? Kecil kemungkinan. Jadi kalau bisa untuk etresnya raja ya? Raja lebih bagus. Ini karena kalau kita udah raja ke depannya pun yang pasir. Tumbuh raja begitu. Iya. Ada yang B2, ada yang B1. Cuma 11 tapi siripnya banyak. 4 sirip ya. Nah, ini ranting. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tapi banyak ini. Nah. Ini kemarin buahnya mantap, Mas. Kelihatan dari sini ini potong-potong. Ini. Iya, yang bawah B2-nya. Ini harus saat. Menggoda enggak? Boleh. Keluar bahan juga. Kalau ini dibuang kecul sudah. Iya. Untuk panjang zong. Kalau ini dipelihara mekar lagi kayak gini nanti. Sesuai kan? Sama. Tunas baru ini dengan pupus ya. Sama. Itu tahun depan buah lagi, kembang lagi, ini juga ya bareng. Kan gitu. Oke. Yang atasnya ini klon Kipli. Dari Pak Zul Kipli. Bagus, buahnya gede. Nah, itu juga Kipli. Yang itu. Tapi tidak kayak yang tadi. Singkatannya Cipto. Beda. Cipto, Cipto, Kipli, Kipli. Oh, beda. Itu. Kalau enggak dari batang sama itu. Oke, teman-teman. Ya, kita pegal megangin HP. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.